Kebetulan saya juga nggak suka menindas dan ditindas. Saya ingin sekali lihat bumi yang semakin hijau, semakin bagus, laut yang tambah bagus. Karena makhluk hidup semua itu ya, pohon, binatangnya. Dan kebetulan saya percaya, keyakinan saya bahwa setiap kita ini kan pemimpin, pemimpin semesta. Kita ngeluh di mana-mana, di semesta sakit. Aduh, gimana ya? Gimana caranya nggak sakit? Ya udah nonton gue deh nyanyi bareng-bareng. Ya mungkin penyanyi kemesraan, mungkin nyanyi bento, nyanyi apa, nggak tahu. Tapi ayo kita kumpul bareng-bareng. Kita bersyukur, kita apa? Siapa tahu selesai nonton konser besok kerja jadi tambah semangat. Terus banyak orang yang hidup dari apa konser itu, orang musik sendiri produksi, orang yang jualan apa di luar, transportasi umum di luar, terus bapak security, orang-orang yang semua jadi satu kota atau jadi satu tempat. Jadi aku pikir kalau kita menjalani itu semua dengan gembira dan ikhlas, semesta akan banyak terbantu dan itu tindakan nyata. Kalau itu masalahnya gitu ya. Tapi kalau langsung ini untuk yang kemarin udah kerja juga sih, ada nanam pohon apa gitu, pohon nanam, tapi begitu nyangkul pinggang sakit juga ya. apalagi nggak dikasih air rumahnya, tanahnya itu kan agak berat gitu, jadi aduh kerasa juga gitu ya. Kalau untuk menyelesaikan masalah pohonan satu Kalimantan ya susah juga, saya nggak bisa gitu. Pemerintah aja bingung apalagi kita ya. Tapi paling nggak apa, saya berusaha untuk mengingatkan, ayo kita butuh oksigen, kita butuh laut yang bagus, kita butuh orang-orang yang menyayangi ini apa semesta. Ini omongan klise sebenarnya, omongan lama, tapi ternyata hari ini kita masih dapat ini. Dan rupanya ini ibadah kita mungkin semua ya. Untuk setelah itu ya silahkanlah. Tapi soal yang mendasar seperti alam, hubungan antar manusia, soal hubungan kita dengan diri kita sendiri, itu kan mendasar tuh. Itu nggak bisa semenang-menang kita. Kalau nggak, hancur kita semua. Ya, apalagi sekarang nggak langsung. Tapi saya ingin sekali melihat kehidupan yang lebih baik. Saya punya anak, punya cucu, punya teman-teman yang juga punya masa depan. Gitu. Kan nggak fair kok. Mereka nanti kedepannya nggak benar itu. Ya saya seneng karate, ya agak bantu banyak itu. Karena di karate ada kihai, teriak itu untuk ini, terus ada apa latihan dan sebagainya. Kami latihan di 2 jam setiap setengah jam istirahat, 2 menit setengah jam istirahat 2 menit. Walaupun nggak bisa ikut, tapi saya berusaha untuk ikutin itu apa itu cukup bantu. Dan walaupun nggak sering 30 kota main atau itu, tapi kan ada aja setiap bulan. Nah, itu cukup melatih fisik saya juga tuh, karena main dalam bisa 2 jam, 2 jam setengah, 1 jam setengah, 3 jam itu karena mungkin kebiasaan ya. Sama makan tidur teratur itu.